Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys, bersama saya Sugeng Praitno. Oke, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara unbanned device akun Free Fire kalian ya, yang aplikasi Free Fire terbaru update lagi nih guys, aplikasi versi yang 1.36 ya guys. Oke, kita lihat dulu bahwa aplikasi Free Fire nya saya ini 1.36 ya, saya buktikan dulu. Oke, di sini versinya 1.36.0 ya guys. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Gak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk juga untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau saya update video terbaru. Bagi kalian juga yang baru gabung di channel saya, jangan lupa juga untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe ya guys. Bantu saya agar lebih bersemangat lagi membuat video bagi kalian semua ya guys. Mohon maaf bila nanti di video berikutnya ada suara-suara berisik seperti motor, mobil gitu ya. Sama ini saya sedang pilek juga. Ini ya, mohon maaf ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke tutorialnya. Capcus. Oke guys, di sini kita sudah berada di aplikasinya. Yang pertama kita membutuhkan aplikasi Master Elite 5 ya guys. Ini dia aplikasinya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi guys, sama aplikasi Free Fire yang versi 1.36.0 ya guys. Oke, kita langsung buka aja aplikasi Master Elite 5 nya. Nah, ini yang tampilan awalnya seperti ini ya, Master Pace Gaming. Oke, di sini kita tekan oke aja ya. Tampilan awalnya seperti ini, kini ada aplikasi Free Fire nya, kita hapus aja ya guys. Hapus, terus kita klik ikon tambah ini di sebelah kiri ya, plus ini kita cari aplikasi Free Fire nya ya guys. Free Fire ini dia, lalu kita tekan add guys, add. Kita tinggi dulu ya, tunggu sebentar, sedang mengkloning ya guys. Nah, di sini kita langsung aja buka ya aplikasi Free Fire nya ya. Oke, seperti biasa di sini layarnya layar putih seperti ini guys. Ini nggak apa-apa, ini agak lama ya. Oke, saya ingatkan ya bahwa kalau di aplikasi cloning ini kita tidak bisa top up ya guys, kita tidak bisa top up ya. Mungkin ada beberapa kalau aplikasi di aplikasi cloning mungkin ada yang bisa top up ya guys, tapi di kali ini kita tidak bisa top up, tapi di sini kita bisa login Facebook guys. Maaf, login Facebook bisa atau enggak ya. Di sini tinggal di sini kita tunggu aja ya Master Lead, jika tidak menanggapi kita tunggu aja. Oke, di sini kita tunggu dulu. Ini Free Fire nya update lagi ya guys, tadi siang jam 11 sampai jam 1 sampai jam 6 sore ya. Baca jam 1 sampai jam 6 sore. Oke, di sini tinggal dulu. Nah, ini dia tampilan awalnya seperti ini, mantap kali ya guys. Saya baru buka ini, baru buka aplikasi Free Fire nya tadi di aplikasi yang asli saya sudah membuka, tapi memang tetap masih di ban ya guys. Wah, ini lagi nyanyi nih. Oke, saya ingatkan lagi ya guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, and subscribe. Gak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya ya guys. Bagi kalian juga yang baru gabung ya. Nah, ini di sini kita login Facebook aja ya guys. Di sini kita coba login Facebook aja. Di sini kita login Facebook aja. Karena ini saya baru dapat aplikasinya ya guys. Buat unbanned ini. Langsung saya bikinin video buat kalian ini ya. Langsung saya bikinin video buat kalian. Nah, di sini kita login Facebook aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya nanti blur parah banget ya, karena saya nggak mau Facebook, akun Facebook saya dihack lagi ya. Ntar kita ini di sini atasin aja. Oke, ntar dulu ya, saya mau ini dulu. Oke, tunggu dulu ya. Oh,
Oke. Masuk aja ya, kita langsung masuk login Facebook aja. Oke, kita tunggu apakah work atau tidak ya. Oh, di sini kita bisa login Facebook, guys. Di sini kita tidak menggunakan VPN ya, guys. Tuh, lihat ya, guys, tidak menggunakan VPN. Mantap kali, guys. Work, guys. Alhamdulillah. Nih dia tampilan barunya, guys. Nih saya langsung aja ya. Nih. Saya langsung bikinin video buat kalian ini khusus nih ya. Jangan lupa di subscribe ya guys. Ini bagus, mantap kali guys. Bagi yang kalian belum buka nih kayak di karena di banned guys. Nih lihat, mantap kali. Langsung ambil aja guys. Gak ada ruginya ya guys. Kalian subscribe channel gue ya guys. Karena saya update terus video terbaru unbanned guys buat kalian. Bagi kalian juga yang baru gabung ya guys, jangan lupa juga untuk tekan subscribe, tombol subscribe ya. Nah, agar jangan lupa juga untuk tekan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya guys. Mantap kali, saya tidak skip video ini. Wah, ini kepencet, maaf saya nih. Nah, wah mantap kali nih. Uduh, saya baru lihat ini guys. Garis, wih, aduh, bronze guys, aduh parah kali. SX season baru dimulai, mantap kali. Oke, ini ada kabar buruk juga ya guys. Karena nomor WhatsApp saya ini keblokir. Jadi bagi kalian yang mau gabung grup WhatsApp saya, mohon pindah ya. Pindah, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Pindah ke grup yang ini ya, nanti saya sertakan di deskripsi. Nanti saya akan kabarin teman saya untuk share grupnya ya. Teman saya yang bernama Bayu Ape, itu partner saya, itu saya dekat banget sama itu, walaupun saya nggak kenal lebih dekat ya. Itu youtuber mana nggak tahu saya. Tapi saya WA-an sama dia. Oke, di sini kita lihat ya guys, review langsung nih guys, klaim semua mantap jiwa. Ini work sekali guys. Saya ingatkan ya guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, comment, and subscribe ya guys. Gak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe. Bagi kalian juga jangan lupa juga untuk tekan tombol like. Yang baru gabung, maksudnya ya baru gabung di channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, comment, subscribe ya guys. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari saya ya guys. Saya akan nanti saya akan update lagi tutorial unbanned ya, bila nanti ada kesalahan saat editing maupun kata-kata saya tidak enak di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.